Surya terang bersinar, cahaya dua melingkar, warnanya hijau berseri, membuatku rela. Kemudian ilmu seperti garam, garam itu walaupun sedikit, itu menentukan rasa. Kebanyakan garam juga enggak baik, kurang juga enggak baik. Jadi sangat menentukan rasa, sehingga ilmu kita seandainya yang disampaikan itu hanya sedikit, tetapi harus menentukan rasanya. Setelah NU keluar, nantinya kan NU bergabung dengan masuk itu seluruh organisasi itu, dan kemudian keluar, maka Muhammadiyah itu menjadi tulang punggung dimanapun. Dan sampailah kemudian pada pemilu tahun 55 itu ada nyanyiannya itu. Bintang Sabit Masumi, Paruwaret PKI, Segitiga Kepala Banteng BNI. Tiga partai besar itu memang pemenang pertama BNI dapat 22%, pemenang kedua Masumi 20%, diikuti PKI dan kemudian NU. Hadirin, jadi Muhammadiyah itu sangat akrab ya. Kata yang lebih dari akrab ada enggak gitu? Begitu itu. Somet. Ya, pimpinan Muhammadiyah baru jadi caleg saja harus mengundurkan diri. Loh, kok Muhammadiyah jadi pogia itu gimana? Gitu. Dan ketika jadi, kemudian melupakan Muhammadiyah, diujar-ujari. Sekarang berubah itu,
dulu aktif di pemuda, lupa di didik Muhammadiyah, sekarang lupakan sama sekali. Sedangkan Muhammadiyah tidak berbuat apapun untuk proses pencalonan itu. Saya mengusulkan ditanwir secara sangat jelas. Itu keliru. Kebijakan itu keliru. Maka mestinya itu caleg-caleg itu seluruhnya dikumpulkan oleh Muhammadiyah. Diadakan upacara yang besar, sebesar-besarnya. Yang kedua, diucapkan selamat berjuang. Kemudian yang ratu satu semua nyelamati gitu. Selamat berjuang. Bisa kan mudah mah. Yang terakhir didoakan. Setidaknya itu begitu. Urung-urung sudah dicoret namanya. Salah. Tadinya ketua melorot jadi anggota nonaktif. Waduh. Ini nanti akan ada perubahan. Ini nanti akan ada perubahan. Insya Allah. Oke, biar hangat, bapak-bapak kita akan ikuti permainan. Saya akan memberikan perintah dengan diawali komandan berkata. Jadi apabila ada perintah dengan diawali komandan berkata, maka harus diikuti. Tetapi kalau perintahnya tidak disertai dengan komandan berkata, tidak usah diikuti. Oke, kita coba. Kita contohkan, kita bareng-bareng dicontohkan, bareng-bareng kita coba. Komandan berkata, tangan diangkat, tangan kanan diangkat. Ini pada Simon berkata. Ya, Simon. Komandan berkata, tangan kiri diangkat. Oke, terima kasih. Turunkan. Harap berkata. Apa tidak ada kata-kata komandan berkata? Oke, komandan berkata, tangan semuanya diturunkan. Oh. Sudah siap, G? Nah sekarang kalau ada yang salah terus akan kita hukum apa? Berlomba melepaskan tali. Dimulai hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sesuai dengan instruksi dari pimpinan tadi. Ya, silakan. Puas Jaya Galar. Bunuhan malah menyengsarakan temannya. Itu namanya menjerat. Malah saya bundet. Muter-muter kok. Orang ngatasi masalah malah saya. Jadi mau masalah sepele. Kita bisa gampang. Saya ini ya tulang ini juga. Tulang.
Mas Soyan, Mas Soyan. Memecahkan masalah di sini ternyata tidak selesai-selesai karena akar masalahnya bukan di situ tapi ada di tangan kita yang terikat ini. Bagaimana caranya untuk melepas ikatan kita tanpa talinya terlepas dari tangan karena ini adalah tanggung jawab kita tanggung jawab kita bersama. Dan kemudian ibu mau mana kita masukkan di le tidur wis pagi. Lali malah. Jadi pasane iki. Masalah. Ora mbiyen ki iso dhewe apa sing ngulang ngene lho. Kuwi ya main diulang. Karena sing iso dhewe ana sing ngulang, Bu. Kuwi salah kok dhewe. Ora mbiyen ya dadak mikir-mikir. Iya. Dikandani sih ada permainan ngulang, sing ngulang. Rujukan sewu yang ada di Tawangmangu Karanganyar. Enggak tahu juga ini jumlahnya sewu bener atau cuma ya karena mungkin kebiasaan di masyarakat Jawa kalau banyak itu dianalogikan dengan kata sewu ya, mungkin itulah di sini. Ini gerojokan sewu, saya mau mencoba untuk menghitung apakah betul ada 1000 gerojokan apa tidak. Ini salah satu ciri khas ya ada di Tawangmangu. Monyet. Monyet itu dikut apa? Ayo tunggu, kreo ya. Kreo sengara. Kalau rumah sih kalau gue kreo. Kreo sengara. Mau turun? Turun dong. Lainnya udah pada turun. Jangan turun. Oke, mau sambut teman-teman. Ini buah, ayo pulau. Kalau nggak usul. Ayo, Pak. Ini yang lorok bagus ya, Pak? Ini gue. Ya, Mas. Ini yang lorok bagus ya? Ya, selamat menikmati perjalanan di Grojogan Sewu. Berapa step ini? 3 4 5 Aduh, lumayan ini untuk 7 Nah, juga gambarnya. Lereng jalan yang berliku naik turun kemudian ada di bawah itu kolam dan ada Pak Sulis. Grojogan Sewu akhirnya kita sampai di sini ya setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan tapi terbayar juga gitu.
Ya. Dalam masjid Al-Madaniyah Karanganyar. Kita ada di satu masjid dengan bangunan di Al-Madaniyah ya. Struktur yang megah. Iya. Ini dia. Thank you.
Ya, ini pemandangan dari ketinggian kantor Bupati Karanganyar nampak di sebelah kita di bawah sana. Kemudian juga kubah masjid Al Madani ya, nampak juga di sini hijau dengan ornamen serta hiasan dari tembok. Kemudian juga nampak payung raksasa yang ada di bawah. Ingkung 1, 2, 3 masih kamar ramai. Ingkung dan areh. Ini ada juga jangan apa ini? Yalo, halo. Ayam. Sambelnya sambel belum matang. Masih.